rame guys. Dan ternyata ini ada PO TAM yang akan buka di terminal ini teman-teman. Gokil banget. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Yan ya. Oke teman-teman, jadi pagi ini aku lagi ada di terminal Pondok Pinang. Seperti biasa, ngeliput di keberangkatan pagi di hari Minggu nih teman-teman. Nah nanti kita lihat keseruan hunting hari ini. Dan bisa dilihat nih ya, ini penumpang hari ini rame banget teman-teman. Gokil sih. Dan langsung aja yuk tonton dan saksikan video hunting kali ini sampai tuntas. Nanti kita coba lihat ya, kira-kira dapat momen apa hari ini. Yuk langsung aja tonton dan jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe ya channel Mas Yan ya. Terima kasih, yuk selamat menyaksikan teman-teman. Kurang lebih seperti inilah situasi pagi ini di Terminal Pondok Pinang. Dan ini langsung saja diberangkatkan PO Agramas ya, HD003 Scania K410. Di sini sudah terpantau ada beberapa unit yang sudah masuk ya di keberangkatan pagi. Selain ada Agramas, di sebelah sana ada Best Premium Aktor Restu, seperti biasa ya artisnya. Di sana ada STJ Draka, ada Narendra, Garuda Mas, dan Gapuraning Rahayu. Nah ini aku mau ngasih info terbaru ya dari Terminal Pondok Pinang. Dan ternyata ini ada PO TAM yang akan buka di terminal ini teman-teman. Gokil banget. Nanti kita liput ya kalau unitnya sudah ngelain perdana. Nah ini kita lihat keberangkatan selanjutnya ya teman-teman. Ini ada Gramas BM099 rute Pacitan angkatan pagi. Wah, kira berhasil keluar ya. Soalnya kalau di Minggu pagi itu udah pasti rame banget teman-teman. Keberangkatan selanjutnya ini ada Gunung Harta rute Jogja Wonosari. Nah kalau di Minggu pagi kayak gini ya, wah parkirannya penuh juga. Selanjutnya ini ada Rosalia Indah rute Jogja Semin ya, angkatan pagi. Nah ini keberangkatan selanjutnya, ini ada PO Narendra rute Ponorogo ya, kebetulan ini jatahnya NA001, ini double decker ya teman-teman. Keberangkatan selanjutnya ada 27 Trans Vili, ini double decker Volvo ya, rute Surabaya Malang diberangkatkan. Terus
Sepertinya masih nunggu beberapa penumpang ini. Masih parkir di pintu keluar. Oh, nungguin kru-nya nih. Oke, langsung cus berangkat. Oke teman-teman, ini keberangkatan selanjutnya ya. Ada STJ Draka. Ini Tronton STJ Premium, guys. Nah, kali ini giliran Base Premium. Ini pasti bunyi nih basurinya nih. Garuda Mas Manuhara ini. Di sebelahnya ada Garuda Mas Gasetong. Nah, di belakang ada Berlian Jaya yang tadi baru masuk. Nah, ini ada dua kompetitor di jalur Purwodadi Blora Cepu ya teman-teman. Jadi ada Garuda Mas Bintang ini sama Berlian Jaya. Ini kurang tahu nih, semoganya hari ini kita dapat momen Berlian Jaya yang ex Haryanto ya, semoga masuk. Kali ini diberangkatkan PO Garuda Mas Gasetong rute Ponorogo. Selanjutnya ini diberangkatkan PO Garuda Mas Bintang. Unit selanjutnya nih ada PO Berlian Jaya. Wih, unitnya ganteng banget ya. Ini unit XPO Sembodo teman-teman, yang sudah berubah tampilannya dan sudah ada ciri khas gambar burung merak ya teman-teman. Dan bisa dilihat sendiri nih, penumpangnya rame. Banget rame guys. Selanjutnya ini ada Garuda Mas Manuhara. Selanjutnya ini diberangkatkan PO Berlian Jaya BJ05 ini. Ya, ya. Wah, spiona mepet. Tipis banget spiona. Wih, ini tamboy sini. Gokil, membasuri dia. Ini ada M-Trans juga, rute Surabaya Malang. Sih, andu yo seri. Ayo, ayo mas. Apa
Sehat, bro. Ah, baik, sehat. Pak. Sehat, alhamdulillah. Hati-hati. Selanjutnya ini ada Berlian Jaya tim Purwodadi nih. Wah, tadi penumpangnya rame juga nih, teman-teman. Selanjutnya ada Gunung Harta tim Ponorogo. Nah, ini baru masuk lagi ada unit Berlian Jaya JB5 single glass. Wah, ganteng banget unitnya. Bukan ganteng sih ya, warnanya sih, tapi lucu ya, teman-teman. Ini pemilihan warnanya lucu banget sih. Warna pink, ada warna kuningnya, lalu ada warna birunya. Hino RM 280 tuh, bagasinya los banget. Wah. Ini untuk rutenya dia ke Bojonegoro ya. Wah, pas banget lagi. Ini parkir sebelahan unit single glass JB5 nih, dua-duanya sama-sama Hino RM, teman-teman. Selanjutnya ini diberangkatkan City Trans. City Trans rute Jogja. Disusul ada PO Raya juga, teman-teman, di keberangkatan pagi. Selanjutnya ini baru masuk ada PO Haryanto. Wih, ini bodi lama ini. AR035. Kelihatannya kacanya kaca baru. Entah ini rutenya kemana ya ini unit ini ya. Oke, ini keberangkatan selanjutnya ada PO Berlian Jaya rute Bojonegoro. Unit terbaru ya, unit JB5. Single glass Hino RM 280 ABS. Ah, tak kira unit Berlian Jaya yang XHR, ternyata bukan. Ini HR 016. Ini masuk ada 2 unit PO Haryanto. Kayaknya yang di sebelah sana HR 035 Purwodadian. Sementara ini yang warna hitam oranye rute Jepara, teman-teman. Ternyata langsung cus berangkat unitnya ini ya. Wow, full seat sampai CDCB nih, teman-teman. Ini langsung saja diberangkatkan PO Haryanto HR 035 rute Purwodadi Blora Cepu. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu untuk updatean hunting hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai bertemu lagi di video hunting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.